Welcome to Ratu Lintang TV. Jadi kali ini aku mau ke Bungkul. Ke Jatim Park, guys. Ke Bungkul. Aku mau ke Jatim Park. Ini itu sama Opa, Oma, Tante Ajeng. Habis Tante Ajeng Syakira, habis Tante Ajeng Kirana, aku, Kakak dan Mama. Itu semua keluargaku, guys, kecuali ya Kakak sama Mama. Ini aku sudah mulai masuk dan ini Oma sama Opa, guys. Opa itu habis operasi kaki, jadi jalannya harus dibantu, guys. Oke, tapi hari ini aku nggak bisa naik wahana, guys. Soalnya aku itu datangnya ke siangan. Oke, langsung aja ikutin keseruan aku dalam sehari ini. Itu megangin botolnya adekku, ya. Nah, terus ini sama Om Rais, sama adekku yang terlucu, namanya adek Kirana. Dan biasa dipanggil Nana sama bundanya sih. Tapi kalau apa itu namanya, gitu lah, guys. Kalau Kirana manggil bundanya jadi Mumu. Jadi, guys, bajunya adekku Kirana, baju renang itu ketinggalan. Untung aja aku ingat, langsung aku ambil bergegas lari. Dan kita udah dapet tiketnya dan di sebelahnya itu ada pengukur badannya. Nah, sekarang kita mulai masuk. Aku sudah enggak sabar, udah dik. Soalnya di sini itu banyak wahana, guys. Aku suka, tapi sayangnya karena kesiangan jadi enggak bisa, guys. Nah. Pasangin ya tiketnya dan aku bilang terima kasih. Dan kita akan bertemu lagi. Bye-bye. Tapi nanti aku masih mau cerita lagi loh ya, guys. Wah, di situ ada patung-patung, guys. Patung-patungnya kira-kira lagi ngapain ya? Wah, ada patung kayak gini juga. Tapi kalau masuk memang bikin merinding, serem sih. Soalnya mukanya itu kayak, dan badannya itu ada yang putih. Lebih serem yang hitam sih, guys, kalau kata aku. Dan ini aku lagi lihat-lihat dan ternyata oke, lumayan. Dan tiba-tiba ketemu Opa sama Oma. Dan di situ ada kayak pertunjukan wayang gitu loh, guys. Kayak ada kayak lagi pertunjukan wayang. Terus aku lihat-lihat di situ kayak, ah, ini dari patung. Oh, kok bisa kayak gini ya, wayang? Terus habis itu aku ngelihat di situ ternyata ada hewan, guys. Tapi dia bisa gigit kok, guys. Nah, itu dia hewannya. Ada tulisan menggigit kalau nggak salah, aku nggak tahu. Ini nama hewannya apa ya, guys? Kalau kalian tahu, tulis di kolom komentar. Langsung aja kita lanjut. Ini ke panda. Biasanya dikiranya bilang bear. Nah, bear atau beruang. Ini dia beruangnya. Beruangnya itu suka madu nggak ya? Langsung aja kita masuk ke sini. Wow, bagus banget ini. Aku nggak tahu, kayak pingin banget foto-foto dan kayak ngelihat-lihat yang puas. Tapi karena aku mau berenang, jadi nggak bisa ya, guys. Soalnya nanti kesiangan dan kesorean dan bakal hujan. Nah, ini aku lihat-lihat dan lihat-lihat. Wow, bagus banget ya, guys. Ini aku juga lumayan suka sih. Kita akan lihat sampai ujung. Wow, itu sofanya bisa diduduin nggak ya? Kira-kira kalau itu di rumahku beneran, wah, gila sih. Kita langsung maju. Itu di depan ada apa? Aku penasaran banget sih. Ini semua yang divideoin itu sudah aku lihat. Dan aku langsung kaget. Itu ada kapal-kapalannya.
Terus habis itu katanya kakakku itu bisa kapalnya bisa dinaikin. Terus aku mau naik dong. Terus habis itu potret-potret. Akhirnya setelah potret-potret, oke deh selesai. Dan ini aku lagi potret-potret ya guys, kayak pasang ekspresi kayak kita cuma di laut, kayak oh my god kayak gitu loh. Terus kita ini sudah selesai, lanjutin perjalanan, jangan lupa ikutin kesenangan kita. Nah terus ini kalau nggak salah masih teliti ya guys, itu kayak hujan tapi titik-titik gitu loh guys. Kalian tadi sudah bisa lihat kan, itu aslinya kehujanan tapi masih semangat, karena ini tuh kita itu masih jauh banget perjalanannya dan butuh semangat menuju ke kolam renang guys. Dan ternyata waktu aku udah hujan deras itu guys, aku belum nyampe guys ternyata. Aduh pusing banget, harus gimana. Tapi aku untung aja diem di mana gitu guys, pokoknya ada perhiasannya. Itu sayang banget gak di video, maaf ya guys ya, karena lagi hujan takutnya nanti kesambar ke HP kayak gitu loh. Nah terus ini ada sapi dan yang lain-lainnya, yang pokoknya yang kuno lah guys, gak tahu itu kuno apa enggak, pokoknya yang kelihatan kayak dulu itu loh kayak kuno, ya kuno sih. Nah langsung ini aku nggak tahu menuju kemana, kelihatannya alat musik dan orang-orang. Oh ternyata di sini ada candi, kok candi sampai apa itu ya namanya, kalau lupa total. Terus di situ ada toilet dan ada orang lagi, apa itu, kelihatannya beribadah ya guys ya, aku nggak tahu kelihatannya. Dan ini udah lumayan deres sih guys itunya. Enggak sih udah enggak deres, tapi cumanya ya telitik gitu loh guys. Aku mau naik wahana, ternyata enggak boleh, harus ikutin tinggi. Terus juga semuanya ini ditutup soalnya hujan guys. Jadi aku cuma bisa renang, nangis. Kalau aslinya aku bisa naik wahana, aku naik semua wahana. Habis itu ini aku mau kemana gitu, aku nggak tahu. Itu kelihatannya foto-foto deh guys di situ. Kelihatannya iya foto-foto, nggak tahu sih. Kelihatannya ya kayak foto-foto. Nah ini aku kesini. Wah ada sayur-sayuran, ada gubis, ada rombok, ada semangka, ada yang lainnya lah guys. Aku mau foto tapi ternyata basah, akhirnya nggak jadi deh. Ya udah aku langsung ke tempat yang lain. Ternyata ada bawang dong guys. Aduh kehujanan deh kameranya, gimana nih. Udah di kolam renang guys, aku sekarang mau tanya ya, semangka itu termasuk sayuran atau buah? Cek di kolom komentar. Nah selesai guys, tamat, bye bye.